Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi terkait info Trisol ya, Trisol, Presidential Trisol. Ini saya bacakan dulu dari media online-nya demokrasi.id dengan judul Presidential Threshold dinilai langgengkan oligarki. Demokrasi.id, pengamat politik dari Center for Indonesia Strategic Action atau CISA, Heri Menropa mengkritisi Presidential Threshold sebesar 20% yang berlaku saat ini. Dia menganggap ketentuan itu hanya membenarkan praktek oligarki di tanah air. Heri menilai Indonesia sebenarnya sangat ideal menerapkan presidential threshold menjadi 0%. Tujuannya agar dapat meminimalisasi polarisasi politik yang begitu kuat pasca pemilu diadakan. Presidential threshold itu jadi 0% banyak faedahnya. Salah satunya meminimalisir efek minor dari polarisasi politik, kata Heri Sabtu 25 Desember 2021. Heri memandang presidential threshold yang mencapai 20-25% syarat pertarungan oligarki politik. Sebab syarat 20-25% ini membuat partai politik melakukan konsolidasi besar-besaran. Dari sinilah oligarki politik terbentuk dan bertarung. Jika berkuasa, mereka bisa menjadi pressure group ke presiden terpilih. Oligarki politik jadi tumbuh subur. Ini berbahaya bagi demokrasi, ujar Heri. Selain itu, Heri menyayangkan pemberlakuan presidential threshold terus memperburuk kualitas demokrasi. Dia mengamati saat ini kualitas demokrasi Indonesia sedang menurun. Tercatat skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,3 pada tahun 2020 atau terendah dalam satu dekade terakhir, menurut laporan The Economist Intelligence Unit atau EUI. Momentum mengembalikan eksistensi demokrasi Indonesia yang buruk 14 tahun terakhir, salah satunya membuka kesempatan yang sebesar-besarnya bagi setiap warga negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, ujar Heri. Heri meyakini perubahan presidential threshold menjadi 0% tidak lantas mengikis kualitas pemilihan presiden di Indonesia. Sejauh ini kan pilpres pembatasannya bukan pada presidential threshold, tapi soal parpol atau gabungan parpol yang mengusung. Substansinya di sini, lanjut Heri. Sehingga Heri mendorong agar presidential threshold 0% menjadi pertimbangan DPR RI dalam menjaga kualitas demokrasi. Presidential threshold itu produk legislasi dan tentunya DPR punya andil dalam mengoreksi hal ini. Dengan langkah ini saya kira akan berdampak positif bagi perkembangan demokrasi, ujar Heri. Sebelumnya dua anggota DPD, Bustami Jainuddin dan Fahlur Razi, mengajukan judicial review pengadilan tinggi dalam undang-undang pemilu ke MK pada Jumat 10 Desember 2021. Nah, demikian saudaraku terkait masalah presidensial threshold 20%. Nah, artinya kalau presidensial threshold 20% ini memang menutup peluang bagi setiap warga negara untuk bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Ya. Iyalah. Memang harus, kalau saya 0% juga bagus, sehingga setiap warga negara berpeluang untuk menjadi pemimpin di republik ini.
ya kan? Di banyak banyak putra putri, ya banyak putra putra terbaik, ya putra putri terbaik di negeri ini yang bisa menjadi pemimpin nasional, tapi terhambat karena aturan-aturan yang ada, ya kan? Nah, manapun yang terbaik ini ya, karena kalau disuruh milih ya kalau bisa presidential threshold 0%. Nah, pendapat lain yang saya bisa sampaikan adalah kalau bisa itu menjadi presiden dan wakil presiden itu digilir per provinsi, digilir aja, ya kan? Siapa ya dari Aceh, siapa yang dimunculkan oleh warga, Sumatera Utara siapa, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Riau, Kepri, ya kan, Bengkulu, Kalimantan, ya di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, seluruh Kalimantan, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTT, NTB, Bali, sampai Papua. Nah itu kayaknya baru bisa adil. Jadi tidak ada lagi orang rebut-rebutan jadi presiden dan wakil presiden yang begitu menghabiskan uang. Ini kayaknya lebih bagus, yaitu digilir. Mau per 3 tahun kah, per 1 periode atau 5 tahun, itu bisa diatur. Nah kalau digilir, ini mengurangi biaya biaya pemilu. Nah sekarang ini mau maju presiden, wakil presiden, tidak punya duit, jangan bermimpi menjadi presiden. Jangankan presiden, setingkat kepala desa saja tidak ada duit, jangan bermimpi kawan. Dan kita sudah tahu semua, siapapun yang mengeluarkan uang ya untuk bisa menjadi pejabat, ini berpotensi ya, berpotensi untuk korupsi. Kenapa? Pasti ingin mengembalikan modal. Ini kawan, ini pasti kan ingin mengembalikan modal lah. Jadi kepada saudara-saudaraku ya, kalau saya lebih cenderung kepada itu ya, presiden dan wakil presiden digilir per provinsi, itu lebih mantap. Ya, bagaimana dengan sahabatku, bagaimana dengan saudaraku yang nonton video ini? Berikan jawabannya kawan. Yang mana yang mau dipilih? Tetap presidential threshold 20%. Yang kedua adalah presidential threshold 0%. Dan tambahan dari saya yang ketiga adalah presiden dan wakil presiden digilir per provinsi setiap 5 tahun. Silakan kawan, pesan saya di saat menyampaikan pesan di video ini, tolong hindari ya, tolong hindari kata-kata kebencian, hinaan, cacian, makian, merendahkan maupun meremehkan kawan ya. Semoga lahir pemimpin-pemimpin masa datang yang lebih baik daripada pemimpin-pemimpin sebelumnya, demi bangsa dan negara, rakyat beserta agama yang ada di Indonesia. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.